Program ini dipersembahkan oleh Masyarakat Pariwisata Indonesia Kabupaten Majalengka. Jarak dari ibu kota Provinsi Jawa Barat kurang lebih 91 km dan jarak dari ibu kota negara kurang lebih 200 km. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Dilihat dari klarifikasi kemiringan tanah, Kabupaten Majalengka terdapat di wilayah landai atau dataran rendah, wilayah berbukit gelombang, dan wilayah pegunungan. Kabupaten Majalengka termasuk dalam wisata budaya pesisir Cirebon, yang memiliki sejumlah objek dan daya tarik wisata sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Barat. Objek wisata Prabu Siliwangi. Objek wisata alam ini terletak di Kelurahan Pajajar, Kecamatan Raja Galuh dengan luas mencapai lebih kurang 3 hektar. Jarak dari pusat kota Majalengka menuju lokasi wisata kurang lebih 21 km. Patilasan Prabu Siliwangi pada zaman dahulu merupakan suatu tempat peristirahatan Prabu Siliwangi. Dan konon katanya, menurut masyarakat sekitar, merupakan suatu tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Selain keindahan alam, pengunjung dapat menyaksikan kera-kera liar dan berbagai jenis ikan langka yang terdapat di Balong Cikahauripan. Selain di kawasan ini, terdapat arena outbound flying fox, arena camping, kolam renang, dan situ Cipadung. Wisata olahraga para layang. Area yang terletak di Gunung Panten Cibatu, tidak jauh dari pusat kota Majalengka, hanya 5 km dari pusat kota. Objek wisata ini merupakan wisata buatan untuk mengembangkan minat masyarakat di bidang olahraga. Event yang pernah dilaksanakan di area ini adalah Kejurnas Para Layang Indonesia Terbuka pada bulan November 2012 yang diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mencapai puncak bukit area terbang para layang, memang melewati area yang terjal dan menggunakan kendaraan khusus masyarakat setempat. Para pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Majalengka dari atas udara. Objek wisata Bukit Alam Hejo.
Area wisata dengan luas kurang lebih 3,5 hektar yang lebih dikenal dengan wisata Bahe terletak di Desa Pasir Ayu, Kecamatan Sindang. Pesona wisata yang terdapat di Bumi Alam Hejo adalah area bumi perkemahan, outbound, kolam renang, kuda tunggang, serta agrowisata dikelola oleh PT Bumi Alam Hejo yang dibuka untuk umum sejak bulan April 2010. Objek wisata Tirta Indah Waterboom. Wisata kolam renang yang berskala nasional ini terletak di Desa Ujung Berung, Kecamatan Sindangwangi, dan kurang lebih 18 km dari pusat kota dengan luas areal kurang lebih 1,2 hektar. Dengan konsep waterboom, diharapkan pengunjung bisa terhibur tidak harus jauh ke kota besar. Dengan dilengkapi fasilitas terapi ikan, gedung pertemuan, dan dengan areal parkir yang luas. Objek wisata Situ Sangiang. Objek yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Ciremai dan Kompepar ini memiliki panorama yang indah dengan hamparan situ atau danau. Di dalamnya hidup ikan mas dan ikan lele yang menurut masyarakat setempat dipercaya sebagai penjelmaan para juri Telaga Manggung. Berziarah adalah alasan para pengunjung datang ke tempat ini, karena di tempat ini terdapat makam keramat Sunan Parung. Pengunjung juga dapat berkeliling menggunakan jalan setapak, melihat pepohonan yang berumur ratusan tahun dan satwa liar seperti kera dan lutung. Sekitar kurang lebih 27 km dari pusat kota, Situ Sangiang ini terletak di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran dengan luas keseluruhannya kurang lebih 107 hektar. Dan kurang lebih 19,7 hektar untuk luas Situ Sangiang. Objek wisata Curug Muara Jaya.
Objek wisata ini menawarkan keindahan alam dengan panorama air terjun setinggi 73 meter yang terdiri dari 3 umpak. Udara yang sejuk dengan hamparan sayur mayur dan pohon kesemek menjadi daya tarik bagi peminat wisata alam. Berjarak kurang lebih 20,1 km dari pusat kota dengan luas sebesar kurang lebih 2 hektar yang terletak di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura yang telah dikelola mulai tahun 1999, kawasan ini merupakan jalur alternatif pendakian ke puncak Gunung Ciremai. Taman Kota Monumen Dirgantara dan Bundaran Ikan Munjul Indah. Letaknya persis di dalam kota Majalengka, Kelurahan Munjul. Masyarakat sekitarnya menjadikan lokasi wisata ini di sore hari hanya sekedar bermain dengan keluarga. Monumen menjadikan identitas suatu daerah.